Jadi kalau sahabat Joe mau ke Little Squad ya, di depan ini nih, depan Terminal Sambas ya, pas persis depan Terminal Sambas nih. Nah nih, tepatnya di sini nih, tuh ruko nomor 49 ya. Nah, kita pesan nih sama kakak nih. Oke, ini unik nih, warna pink semua. Teman-teman, kita beli yang mana? Yang Rainbow. Rainbow Fantasi. Sama. Karamel Cookies Boba Sugar. Oke, teman-teman. Teman-teman, kita lihat proses pembuatan. Apa itu? Rainbow apa sih? Rainbow Fantasi. Hai, mantap nih. Semuanya dipakai bubble apa enggak? Boleh. Kasih bubble aja semuanya. Ini teman-teman, bubble-nya nih. Little apa nih? Little Squad ini brand langsung ya, Cie? Brand franchise dari Dari Jakarta. Ini kalau kawan-kawan kesini buka jam berapa, Cie? Jam 10-an gitu. Jam 10 pagi, tutupnya? Biasa sampai selesai sih. Sampai habis. Sampai selesai. Iya. Kita malam sore. Malam sore ya. Ini udah berapa lama buka, Cie? Satu bulan ya. Mantap ini. Ini yang paling favorit tuh yang rainbow ya. Iya. Oh, itu ada takarannya tuh kawan-kawan. Ini susu nih. Kental manis. Bukan ya? Bukan. Ini sirup banana. Sirup banana. Ini. Lu dapat ide bisnis dari mana, Cih? Dari YouTube. Instagram. Oh, Instagram. Biasa kawan kan orang-orang YouTube. Ya. Ini dari Instagram ya? Iya. Ini satu hari itu habis berapa gelas lah, Cik, satu hari biasanya nih? 50 lebih gitu. 50 lebih ya. Wah, luar biasa juga. Nih, susu nih. Ini dari harga berapa nih, Cik, sampai tadi? Dari harga 12 sampai 17. Sampai 17 ya. Ini beli nih. Mantap. Beli. Wah, ini mantap-mantap proses pembuatan nih. Oh, ini banana nih. Iya, banana. Yang cookies tuh ya? Bukan, yang rainbow. Oh, yang rainbow. Keren nih. Ini kasih strawberry. Oh, mau yang rainbow, kakak tuh. Ini kalau brand langsung pasti ada ukurannya nih. Iya. Iya kan? Iya. Jadi enggak mengira-ngira. Iya. Mantap nih. Sip. Duduk, Kak, nunggunya. Mantap nih. Yang karamili. Karamel. Wah, ini mantap nih. Susah emang namanya kalau SS sekarang ya, Kak. Namanya ya aneh. Oh, ini krim ya? Krim cheese. Iya. Krim cheese nih. Krim macchiato. Unik nih. Mantap ini. Oh, ini kakak-kakak nih beli nih. Ibu-ibu. Wah. Sesuai dengan baju warna pink, jadi beli warna pink es nih. Mantap nih. Oh, rainbow. Karena warnanya kali unik ya, rainbow nih ya. Mantap. Wah, yang ungu nih. Pinky Des. Mantap deh. Pinky Des. Yeah. Halo, Jia, pesan apa? Nah, ini mantap nih prosesnya nih kawan-kawan. What? Oke. Oh, yang pa.
Oke. Okay. Udah aduk-aduk ya, C ya. Oh, ini apa nih, C? Yang warna biru nih. Ini vanilla blue. Oh, vanilla blue. Blue. Mantap. Kita buat video masukkan YouTube, Kak. Mantap nih. Guys, ini krim mantap nih, yang buat enak nih krim. Ece ya? Iya. Wih, mantap nih. Kasih es. Bahkan ukuran esnya pun ada ukurannya. Ini nih. Mantap nih. Oh, ini yang rainbow ya? Iya, ini yang rainbow. Wah, wow, ini teman-teman mantap nih. Yang rainbow nih. Oh, berwarna-warni yang rainbow. Hey. Oh, ada lapis rainbow aja, Bu. Oh. Ada lapis rainbow juga. Mantap. Wah, oh, di packing, namanya packing nih. Jadi nih. Nah. Nah, jadi kan? Kalau yang cookies itu apa sih campurannya, Ceh? Roti. Roti sama ya? Arom dan kokonat. Oh, rotinya tuh roti apa, Ceh? Roti regal. Oh, regal. Cookies, roti regal. Mantap nih. Mantap nih. Cookies. Minyak ini, Ceh? Enggak, kokonat sirup. Kokonat. Sirup kokonat. Ini sirup arom. Sirup arom. Tapi ini, jadi kalau itu alat-alat itu apa sih? Itu karamel boba sugar. Oh, karamel boba sugar. Rainbow. Coklat ya. Dikasih coklat nih, kawan. Ini gula aren. Oh, gula aren. Mantap nih. Kasih gula aren. Kasih es lagi. Emang ukuran esnya pun harus kecil-kecil, Ceh. Soalnya ada yang kemarin yang komen, "Bang, itu esnya kebesaran, Bang." Oh, gitu. Emang pas gini nih. Takut enggak dingin katanya. Dia kalau ada bubble bagusnya kecil-kecil. Iya, kecil-kecil. Gitu. Nah, ini udah jadi nih. Kasih roti aja ya. Iya. Wah, mantap. Kasih macchiato lagi. Oh, macchiato. Unik-unik namanya macchiato. Mantap. Itu penampilannya tuh. Wah, ramai beli nih. Oh, ini kasih roti regal. Iya. Wah, regal nih brand langsung gak? Bukan. Regal ini bisa dibeli di toko-toko. Di Alfamart, Indomart. Langsung buat video langsung ramai. Teman, esnya udah jadi. Makasih, Ceh. Oke. Okay. Halo, sahabat Jo. Tadi kita udah ketemu. Apanya yang hilang, nak? Bindu nanti ambil orang. Bindu? Oh, Bindu. Jadi kawan-kawan Jo, Bindu dia tuh hilang. Diambil orang. Diambil orang. Orangnya siapa? Orang gila. Orang gila? Nah, sahabat Jo, tadi kita ke terminal ya. Ke terminal ketemu sama es kekinian nih.
namanya Little Squad, nah, serba Fin ya. Dan ini pun kita tanya sama ownernya langsung, dia ini apa? Kuda poni. Oh, gambarnya kuda poni. Oh, gambarnya kuda poni ya, S-nya ya. Namanya Little Squad kan. Jadi kita pesan yang ini ya, mah. Yang rainbow nih ya. Rainbow. Ini salah satu yang favorit nih, yang warna rainbow. Jadi kita cobain langsung ya. Ini rainbow nih. Packagingnya bagus, guys. Nah, ini dari warnanya bagus nih, itu tuh. Menarik. Menarik ya. Sedotannya juga pakai plastik. Pakai jadi plastik ya sedotannya nih. Buka bungkus jadi aman dari apa? Higienis. Dari apalah, yang penting bersih ya kan. Bagus, recommended. Ini brand ya. Sekarang kita cobain yang rainbow ya. Nah, kita aduk dulu nih, aduh. Biasalah kalau sebelum makan kita aduk. Dia pegang nih, dia pegang nih. Ini yang apa nih, Ma? Titit. Yang cookies karamel ya. Tuh, cobain yuk. Jo, minum Jo. Wah, memang enak nih, Ma, yang ini, Ma. Kita cari, kita sedot karamelnya. Karamel, boba. Kalau yang dari brandnya langsung itu karamel, karamel. Bobanya selalu empuk emang ya. Sini aja minumnya. Sini, dekat sini. Balakang. Enak enggak? Enak enggak minumnya? Yuk ikut papa minumnya, gini yuk. Yuk. Kalau tangannya enak gimana? Tangannya enak gimana? Gini. Jadi sahabat Jo kalau mau beli ya, tepatnya pas nih di depan terminal emang ya. Depan terminal Sambas ya. Harganya dari 12 sampai 17. Karena ini blend langsung. Karena ini blend langsung. Ya, harganya tuh wajar kayak gitu ya. Mulah. Standar. Standar. Tapi rata-rata kalau brand sih memang harganya segitu lah. 10 ke atas dia. Iya, 10 ke atas. Memang wajar sih kalau brand sih gitu harganya. Dia mau kemana? Dia mau cobain ini kah? Ya, ini enak nih, rainbow nih. Itu kasih mama dulu sini, papa cobain itu. Nah, papa cobain ini, dia cobain ini. Kalau ini dikasih kuih regal ya, Ma ya? Biskuit. Biskuit regal. Ini enak aja. Ini enak kah? Enak kan? Regalnya terasa kok anjur. Tadi es krim. Masih es krim kah? Enak. Dia masih sedih enggak? Dia masih sedih enggak? Bilang situ, jangan lupa kawan-kawan Jo subscribe gitu. Gak boleh gitu lah tangannya. Mau nyoba? Enak ya. Jadi sahabat Jo, terima kasih ya telah mengikutin, yang udah ngikutin video Kusnar dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa untuk selalu dukung channel sahabat Kusnar di DJ. Ngapain terlantuk dong? Oke. Kawan terlantuk kata dia. Oke Jo. Sampai sini video Kusnar di DJ. Oke Jo, selamat sore. Selamat siang.